Halo guys, balik lagi di Mobil Kecil Channel. Sekarang gue lagi sama Om DC nih, biasa tandem kalau lagi ke mall. Kita lagi main kemana nih Om? Ini namanya Mangga 2 Square. Mangga 2 Square, ini ada toko diecast atau toko mainan sih namanya, karena yeah. Toys ya. Namanya tuh Keira Toys. Kayaknya sih Hot Wheels-nya ganas-ganas ya Om ya. Kayaknya sih dari depan aja udah ngeri nih. Degan juga nawarin ntar. Yuk kita cek aja ke dalam yuk. Oke, siapa tahu ada yang kebeli. Okay. Satu atau dua lah. Let's go. Nah ini lo baru masuk tokonya, udah ada Hot Wheels custom nih guys. Ini adalah Hell's Deep. Dan ada beberapa Hot Wheels lainnya. Ini kayak gini, warnanya silver. Entah nih seri apa, gue juga gak ngerti nih. Zamak juga bukan kayaknya ya. Dan di sini juga Hot Wheels premiumnya cukup komplit sih kalau gue bilang, dan cukup update. Ini kita juga sampai bingung nih ngeliat displaynya tuh, barang-barangnya unik-unik gitu guys. Ini banyak banget Hot Wheels customnya, lucu-lucu sih, keren. Dan nggak tahu sih harganya berapaan nih. Ini salah satu Tomica yang agak-agak langka nih guys. Dan ini ada buku juga. Pokoknya macem-macem deh. Tokonya ini isinya macem-macem. Ini ada tim transport juga ada. Jadi kalau kalian mau mengisi waktu luang atau weekend-weekend gitu, boleh mampir ke Mangga 2. Mangga 2 Square tepatnya guys. Deket banget sama lobinya sih. Ini bermacam-macam diecast. Ini Tomica juga ada guys. Kalau kalian punya adik atau ponakan, bisa juga jajan di sini. Nah ini ada yang unik nih guys. Ada Mini Cooper tapi bentuknya buku gitu. Dan ini adalah Tomica. Ini sih gue gak nanya harganya, tapi kayaknya sih mahal ini ya. Ada bukunya gitu. Tipo tulisannya, dan sisanya adalah bahasa Jepang, nggak ngerti. Nah ini juga banyak diecast-diecast yang nggak masuk di Indonesia guys. Diecast-diecast kayak gini nih, Matchbox eksklusif. Ada Datsun-nya, mungkin kalian belum pernah ngeliat ya di Indonesia. Biasanya kalau Matchbox ini kan di apa ya, di toko-toko buku kayak Gunung Agung gitu ada ya, tapi yang model seperti ini gue belum pernah lihat sih. Ini yang isi 9. Nah ini juga di Om Mike, ini juga jual ban. Kalian pasti kalau sering lelang di Facebook tau lah ya. Bannya juga cukup komplit. Nah kalau yang update-update udah pasti di sini guys. Ini ada Super Treasure Hunt tahun 2021 udah ada nih. Roger Dodger. Yang Tampo 8 ini kayaknya inceran gue juga nih, tapi kayaknya kok ya mahal ya. Ini ada Super Treasure Hunt R35. Ini juga jarang banget di Indonesia ya. Nggak tahu masuk atau enggak. Tapi jarang banget yang nemu di gantungan nih R35 ini. Nah ini juga yang unreleased juga ada guys. Kalau ini jelas unreleased ya, karena masih tahun depan. Gold Kombi Hello Kitty keren banget guys. Ini juga guys, unreleased lagi. Ini ada Magnus Walker Urban Outlaw di Porsche nih guys. Aduh, ini inceran gue banget nih. Kalau keluar sih pasti gue cari-cari nih guys. Pasti gue hunting ini nih. Nih tuh. Keren. Dan ini ada Civic SE.
Ini juga unreleased pasti ya. Aduh, kalau kesini gawat deh. Kalau lo nggak cukup uang, kayaknya nggak bisa borong banyak. Nah, ini kayak gini ada factory custom, guys. Keren, keren. Ini toko komplit banget lah pokoknya. Ini yang convention. Wah, ini dia nih, Tan. Ada satu ruangan. Kayaknya serem-serem banget nih isinya nih, Tan. Boleh masuk nggak? Izin dulu dong. Boleh, oh iya. Tadi udah boleh. Boleh masuk, izin om ya? Dulu dong. Itu okay, ownernya, om Mike sih. Gas, tuh katanya. Ini kayak ruangan... Isinya daycare semua dan... diprotektorin semua nih. Ini apa nih, om? Isinya, om? Ini barang-barang yang inilah, yang ada... satu biji atau biasanya kayak gini, aku pernah custom limited 10, ada satu piece aku simpen gitu. Oh, ini semacam kayak apa gini ya? Kan kayak ini yang ada tuh limited assign. Kalau barang biasanya kan udah nggak ada harganya sekarang kan. Oh iya, ada iya, ada yang ini yang masih beli kan aku di koleksi. Oh iya, udah usai John Morton. Kalau ya, tahu John Morton adalah iya nih green machine nya. Cuman kan Greenlight memang nggak terlalu ini sekarang ya, kurang lagi. Jadi ini barang-barang spesialnya nih guys di sini. Kalau ini udah digoreng udah nggak usah diapain lagi udah. Iya. Udah begitu ya gosong. Ini kayak ini Ghostbuster, kunci film unik aja. Unik sih. Apa nih, Tan? Skyline. Skyline, Skyline lama banget ya. Jarang-jarang lihat ya. Jarang-jarang lihat. Dan harganya mungkin juga udah ngeri. Ini juga custom Bondani. Custom Datsun. Waduh, ada wayang. Nah, ini juga nih salah satu yang sering ramai nih. Cuman ini yang double seat. Iya, ini ada yang double seat, ada yang single seat nih, guys. Nah, ini Camaro Golf Unrefit varian. Oh, yang ini yang dirty look bannya. Kalau ini bannya nggak ada, cuma dia warnanya lebih muda. Oke. Okay. Oh, iya, berarti iya. Mm-hmm. Ini si Falcon ini ada tato-nya tuh di atas nih. Ada FEP number-nya. Kayaknya nanti bikin satu video sendiri nih tentang Hot Wheels bertato, tentang varian gitu, om ya. Nanti kita akan bikin deh. Tabu talk tuh ada yang. Ada yang menarik nih satu ini. Apa? Tadi dibilang ini barang-barang lama ya, tapi ini kenapa ada ini satu di sini? Oh, perlut baru ya. Mana? Kenapa ini ada perlut baru di sini? Nyempil ya. Ini mungkin ini lot baru kan? Barang lama, lama itunya. Protektornya kuning. Oh, protektor. Ada perlutnya. Nih Benten. Ini custom juga, om? Ya, itu customnya si Boxman. Oh, Boxman. Ya. Mana? Meksiko? Orang mana sih Boxman? US. Boxman itu namanya sih nama Spanish ya. Iya, Latin ya. Chavez ya. Jimmy Chavez kalau nggak salah. Jimmy Chavez. Jadi dia ini dulu kalau ceritanya si Jimmy Chavez itu pernah jadi salah satu desainernya di Hot Wheels. Nah, gua sempet berkontakan sama dia. Jadi dia tempat tinggalnya sama tempat kerjanya itu sekitar 2 hours drive. Dia bilang kayak umurnya sekarang itu udah kayak udah nggak inilah memungkinkan. Jadi dia quit, dia bikin kayak gini Boxman. Jimmy Chavez ini dulu salah satu kolektor desainernya Hot Wheels. Iya. Tapi dia kartnya dibikinnya yeah, serius ya kayak gitu. Nggak semua sih ada. Nah, let me open it ya. Iya, ini Health Depth yang bikin ya. Health Depth Japan artist. Ya, Jepang. Ini ada yang embedded, ada yang dicat. Macam-macam dia ya. Macam. Jadi kalau Health Depth itu ada two type. Satu memang dia pakai Hot Wheels. Dia cuma taruh desainnya atau decal.
di mobilnya tetap nggak diapa-apain, tetap Hot Wheels pure. Nah kalau ini kayak misalnya Om Yap ini, dia ada satu yang spesialis, dia bikin castingan sendiri Om. Jadi dari moldingnya. Oh, dia bisa. Bisa molding sendiri mereka. Molding sendiri. Oke. Okay. Kayak ini cool kombi ya. Cool kombinya. Sorry. Semuanya heavy dari. Oh iya. Jadi buatnya dia bahannya pakai ini Om, samurai punya white metal. Keren banget. Dia cetak sendiri, molding sendiri ya, gitu jadi ya. Jadi dia desain dari misalnya cool kombi Hot Wheels, terus di custom sama dia, didempul-dempul jadi, terus dibikin molding, dicetak lah. Mentahnya kayak gini. Ini bahannya dari samurai ya, sama dengan samurai. Nah, ini ada mentahnya. Ini kayak gini, dia mereka jadi moldingnya kayak gini. Oh, okay. Jadi kit jadinya. Gitu. Jadi dijadiin kit. Nah, ini bone shaker, nanti jadinya kayak gini. Mari kit. Mari Om. Thank you, Mayro. Nah, ini jadinya kayak gini. Oh, ini bone shaker-nya jadinya. Nah, dia kayak gini. Ini kan tipenya Franken shaker. Jadi dari dia desain, ini jadiin kit, di molding. Nah, ini yang finishing produknya.